Halo, gue Kepo Gaming. Oke, Square Enix merilis trailer terbaru dari game Final Fantasy VII Remake dan akhirnya setelah sekian lama, Tifa dan Sephiroth muncul. Tifa dengan baju khasnya, tank top putih dan rok hitam tampil memukau. Dalam trailer juga diperlihatkan kemampuan Tifa dalam bertarung. Seperti kita tahu, Tifa adalah seorang martial artist yang menggunakan tangan kosong dalam bertarung. Ya, equipmentnya adalah glove. Tifa adalah teman sejak kecil Cloud dan wanita yang mencintai Cloud Strife namun malu-malu mengakuinya. Jadi Tifa ini agak sedikit tsundere. Tifa juga lemah lembut dan rela berkorban. Berbeda dengan Aerith, Tifa ini pemalu. Kalau Aerith kan lebih agresif. Kisah cinta segitiga mereka membuat seri Final Fantasy VII semakin menarik. Bisa dibilang Tifa adalah tokoh utama wanita dalam seri Final Fantasy VII. Karena Tifa terus mendampingi Cloud sampai akhir. Di akhir trailer, sang antagonis utama juga muncul, yaitu Sephiroth dengan pedang Masamun. Sephiroth bisa dibilang adalah antagonis yang paling berkesan dalam seri Final Fantasy. Masih banyak tokoh Final Fantasy VII yang belum diperlihatkan, tapi gua sendiri masih menunggu Yuffie Kisaragi, sang kunoichi pencuri materia. Kalian lihat dulu trailer terbarunya, gua udah gak sabar pengen mainin game ini. Arlene. Have you been a good girl? I heard you're having second thoughts. I know we have to think big if we're going to make a difference. But not like this. I feel trapped. My turn. Get going. You're not real. You're Cloud. I have a favor to ask of you. Run away. You have to leave. You have to live. You bastard! Hold on to that hatred.